perempuan. Coklat, strawberry, coklat aja dong buatnya. Toppingnya apa kak? Ya, toppingnya apa sih kak? Ada meses, kacang, sprinkle. Kalau satu porsi nih harga berapa nih kak? Ya, satu tusuk 10 ribuan. Iya. Marshmallow-nya berapa? Strawberry berapa? Apa? Strawberry berapa tadi? Toppingnya apa kak? Mau dibungkus? Kalau ini apa sih, Pak? Apa? Ini marshmallow. Oh, marshmallow. Iya. Terima kasih ya. Kalau itu coklat ya? Ini coklat, ini strawberry. Nama Irfan. Iya. Umur 18. Iya. Ini di box apa nih hasilnya? Ini buah. Coba lihat. Wah, ini udah ditusuk gini ya? Iya. Ya, ada buah apa aja sih Mas di sini, Mas? Ini kebetulan sisa stroberi, semangka sama pisang. Kalau dari bawah ada berapa macam nih buahnya? Kalau itu ada melon, stroberi, anggur, semangka, pisang. Di situ aja. Udahnya ditusukin gini ya? Iya. Satu tusuk isi berapa nih? Ini strawberry. Ada yang 4, ada yang isi 5, 6. Kalau yang gede biasanya isi 5. Yang gede isi 5, ya, yang kecil 6 ya. Iya. Kalau semangkanya udah diirisin gini ya. Iya, semangka kayak gitu. Isinya 4 item ya. Pisang juga. Pisang? Pisangnya pisang apa nih? Pisang saya juga kurang tahu kalau itu. Ini bawa berapa tusuk nih Mas, satu hari Mas? Satu hari? Tadi aja ini strawberry bawa 100 tusuk, itu 100 strawberry doang. Kalau total? Total bisa nyampe 200-an.
200 tusuk? Iya. Kalau satu tusuk harga berapa nih? Satu tusuk 10 ribuan. 10 ribuan, rata nih? 10 ribu semuanya? Rata semua. Dari sini kemana lagi nih mas? Dari sini ke sini. Coba mas, nomor 2 mas. Mau dulu nih si kakak ini. Mas, ya? Strawberry satu, pisang satu. Sama ini, 10 ribuan. Sama 10 ribuan. Ya, ini varian kayak varian coklat. Ini mau apa? Kalau jualan buka-buka jam 3-an bisa sasar lah. Sasar. Iya, sampai berapa? Buka sampai jam 11-an. Sampai jam 11 malam ya. Tiap hari itu. Iya, tiap hari. Bawa berapa tusuk tadi? Itu kurang lebih 200. 200. Semua 200 kali 10 ribu ya? Iya. Berarti jadi berapa mas? 200 2 jutaan 2 juta? Iya. Tiap hari itu 2 juta? Iya. Tergantung sih kalau rame ya pastinya tergantung. Ini awalnya gimana sih? Idenya dari mana gitu? Kalau itu kurang tahu sih, ada bos soalnya. Oh ada bos. Ini gak malu mas jualan? Apa? Gak malu jualan? Gak lah, penting lah kerja. Ini umur 18 tahun ya? Iya. Baru lulus apa baru enggak? Baru lulus tahun ini. Kenapa nih? Memilih jualan enggak lanjut? Nah, belum dapat kerjaan aja sih. Oh, belum dapat kerjaan. Ternyata mah, kemarin mah di ini ya, di pabrik. Oh, di pabrik. Iya, cuman kena off jadi ikut dagang. Ini pas awal-awal terjun ke jualan, gimana nih mas? Malu sih, grogi juga ya. Oh, grogi juga. Terus biar ngadepin rasa groginya itu gimana nih? Kalau saya sih terbiasa aja lama-lama jadi nyaman, jadi lancar. Kalau dari kerja ke jualan itu bedanya di mana mas? Paling di gaji doang sih sebenarnya mas bedanya. Lebih enakan mana nih? Lebih enakan dagang, di nyantai aja. Banyak. Tiap hari pegang duit ya? Iya. Kalau dari segi minat masyarakat gimana nih mas, jualan ini mas? Ya, baik aja sih. Apa tadi mas? Di masyarakat gimana nih, respon masyarakat? Ya, baik aja ya, bagus. Bagus? Laris juga ya? Ya ya silakan. Langkahnya strawberry.